saya kira semakin orang dan ekosistemnya terbangun ya. 4 tahun yang lalu kami ketika diminta oleh tim kreatif untuk memilih dari 16 sektor ketika itu, kami milih waktu itu aplikasi dan skill. Kenapa? Karena saya insya Allah paham tentang potensi Malang itu adalah anak-anak IT-nya. Nah, awalnya memang kita perlu pemahaman kepada semuanya masyarakat bahwa game itu seakan-akan kan tidak mempunyai efek domino yang luar biasa. Ternyata saat ini sudah mulai tahu semua yang main game itu bukan hanya anak-anak. Dan ketika proses kita main game, jenengan sudah tahu ya, nanti mesti muncul apa, iklan apa, semuanya apa, itu masuk sedang lintas ya, lintas semua. Nah, hari ini rupa-rupanya ya, dari tujuannya Kak Musa sama Infrasolusindo ini langsung menangkap itu dalam waktu dekat. Sementara menurut demikian nanti ada bahwa ini nanti ada ekosistem yang terbangun, tapi yang perlu dikuatkan juga. Jadi terima kasih pada MCB, ya, dan untuk yang ini ya, menggratiskan, karena kalau itu tidak di itu ya luar biasa, sehingga ada daya tarik supaya anak-anak datang ke sana. Nah, saya kira ini menjadi, mungkin ada pertanyaan, Pak, kenapa tuh boneka saya kok ngambil ini ya? Di core bisnisnya sudah ada, bahwa bergerak di dunia IT juga. Saya kira ini akan menjadi, jadi masyarakat akan tahu ini ternyata Malang ini mana, nah, kota yang kota itu. Nah, saya kira itu mas. Pak terdekat, Pak Wali tadi disampaikan mungkin ke tempat itu respon juga. Makanya ini kunci coba. Saya kan lebih, saya minta kemarin ya, coba secara istiqomah, secara berjenjang ditentukan eventnya mungkin. Dan nanti gelaran eventnya pun tidak di sini, ya. Tempat-tempat tertentu ya, nanti akan kita buat suatu saat bisa jadi ke MCC juga. Karena kalau ini dipakai MCC, MCC nanti akan untuk game lain. Ya, 16 subsektor yang lain tidak bisa. Jadi kubasnya di sana, nanti sini adalah implementasi. Oke. Pak, mau ada atlet e-sport berapa banyak di Kota Malang, Pak?